lagi agak stres karena dia lagi sakit ya, lagi demam pulang, jadi mungkin kecapean dari Malang, Jember, Bali, terus ke Aussie langsung. Pulang tuh kayak perubahan udara bikin dia rada flu batuk. Terus kemarin 7 hari panasnya sampai 40, turun sampai 40. Aku dokterku tuh kan bilang, "Woy, kamu jangan masukin ke rumah sakit. Ini tuh enggak apa-apa kok," gitu. Dan ternyata terus ya namanya orang tua, kadang anaknya pagi panas, tiba-tiba siang enggak, sore enggak, tengah malam demam. Sampai aku tuh kan stres sendiri, enggak bisa tidur. Jadi kayak terus dia juga harus ngantor. Terus akhirnya alhamdulillah kemarin pas balik ke dokter lagi udah nggak panas, cuma masih ada flu sama batuknya agak lama. Cuma aku kan nggak mau, dokterku tuh juga anti ngasih antibiotik kalau nggak bener-bener gimana banget. Jadi dia bilang udah kasih minum ini aja gitu. Alhamdulillah sih sekarang udah enakan. Arsya udah agak sedikit flu tapi dia anaknya ceria banget sih, jadi nggak terlalu ini ya gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok, karena kan besok mau ke Garut ada raker kan sama karyawan juga hari Jumat berangkat. Habis ulang tahun oma 70 tahun di Bandung, jadi agak capek lagi sih pasti, cuma aku berusaha untuk mereka istirahat aja di hotel. Di saat dia sakit aja, kalau nggak benar-benar lagi panasnya tinggi, ya, baru dia diam. Kalau nggak, tapi kemarin dia, aku sendiri yang mendengar karena dia lapor langsung di depan kita ya, "Bun, aku sakit, Bun." Itu Arsi kemarin. Oh iya. Pas dia demamnya hampir 40, tiba-tiba dia ngomong, "Bun, aku sakit. Bunda." Kita langsung stres. Kaget, stres. Karena aku dia nggak pernah ngomong gitu. Nggak pernah. Arsy nggak pernah mengeluh, dia orangnya. Nggak pernah ngeluh sama sekali. Kayak Arsya gitu ya, misalnya datang ke dokter kemarin, nggak nangis sama sekali. Disuntik pun Arsya cuma sebentar, abis itu udah. Kalau Arsy itu udah ngerti kali ya. Jadi dia, "Dokter, jangan jahatin aku. Dokter baik kan." Dia tuh pinter banget dan ceriwis. Gak ada semenit pun Arsy tuh bisa diem.